guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Salam jumpa lagi dengan Imam Melo Channel guys. Mudah-mudahan semua sehat-sehat selalu dan tambah sukses selalu guys. Hari ini biasa guys kita melihat bubu kita guys yang kita pasang kemarin sore guys. Yuk kita lihat, mudah-mudahan dapat belut yang banyak guys. Yuk kita ikuti serunya. Kepiting guys, kepiting. Tinggal satu ini, tinggal dua. Ini tempatnya agak ekstrim ya, dalam ini. Dapat satu guys, ini tuh dapat guys, tuh alhamdulillah dapat satu tuh kelihatan ekornya tuh. Ini kalau enggak satu ya dua lah ini, karena melingkar-lingkar enggak kelihatan guys. Nah kita kumpulin ini guys, tinggal satu yang galon guys, yang galon gede. Ini hutan sawit masih petang guys. Ini agak dalam guys, tempatnya agak ngeri. Dalam tak menengah ya. Ini dalam sekali guys, ini kita kalau nggak hati-hati ini bisa sedada nih dalamnya guys, air ini guys. Ini karena rawa guys, ini kita lewat kayu guys, karena kebetulan ada kayu ini. Ini kalau guys sampai kita kejebur ini bisa satu dada ini guys dalamnya ini hari ini guys. Nih ini di sini ini kita dapat belut dua jumbo-jumbo ini di dalam galon ini guys. Alhamdulillah guys. Tuh. Susah nih ngangkatnya guys karena galonnya penuh dengan air. Ini
lihat guys, dapat apa enggak itu. Karena enggak kelihatan galon itu peteng. Kita buka di rumah aja. Masih penuh dengan air dan enggak kelihatan guys. Masih rindang sekali ini guys. Karena itu belum keluar matahari. Airnya penuh nih, gak lihat. Oh, dapat guys, dapat. Alhamdulillah dapat guys. Itu gak kelihatan. Dapat guys. Lalu kita lihat di rumah. Dapat guys. Alhamdulillah dapat dua guys. Kita buka di rumah. Ini karena susah nggak kelihatan ini. Tuh, gede guys dapatnya. Wah, ini bulutnya babon-babon ini guys di dalam galon ini guys. Wih, luar biasa guys. Kita bawa. Kita pakai sak guys biar enggak ribet bawahnya, taruh di sak ini kan jadi ringkes. Ini kita taruh di sak guys. Let's go, let's go, let's go. Lumayan guys, kita masang 5 dapat 2, lumayan guys. Nah alhamdulillah ini guys, kita dapat 3 guys. Tapi karena di rawa-rawa ini mulai langka belutnya guys, karena sering di setrum itu guys. Ini alhamdulillah daerah sini masih ada belut-belutnya guys. Dapat terus di sini, dapat 3 guys. Kita pulang. Masukin ke sak ringkes ini guys. Nah, ringkesan. Nah, gini guys, ringkes guys. Ini 3-4 paralon. Yang dapat hanya 1, ini yang galon malah dapat gede guys. Kita pulang. Kita pulang, kita pulang. Air guys, ngetes kamera akhirnya. Ini guys, dapat belut gede. Kita lepas dulu ini guys. Ini kalau enggak 2 ya 1 guys ini. Kita lepas.
sekali guys, jumbo-jumbo ini. Jumbo-jumbo guys. Ya, lihat yang satu lagi dari yang dapat satu mana. Oh, ini kepiting guys. Oh, ini guys. Ini. Kita buka guys. Kita buka ini. Kita dapat tiga jumbo guys. Yuk kita kumpulin guys, tercampur dengan yang kemarin guys. Kemarin dapat 5 guys, 5 sama 3 di 8. Kita kemarin ini. Kemarin jam 5 ya guys, alhamdulillah ini hari ini kita dapat 3, tapi jumbo-jumbo guys, gede-gede sekali guys, luar biasa ini babon-babon ini. Nah, ini kita campurin dengan yang kemarin dapat 5 guys, jadi ini jumlah total dapat 8 guys. 8 ini biasanya kalau ditimbang itu 1 kilo guys. Alhamdulillah ini kita uji coba pakai paralon dan pakai galon, ini kita sukses guys. Ini hari ini kita dapat 3 jumbo-jumbo nih, gede sekali ini guys. Ini jumbo-jumbo ini guys, ini dapat 3 tapi itu jumbo-jumbo sekali guys. Mudah-mudahan besok dapat lagi yang gede-gede lagi guys, karena kita ini kan uji coba guys, belum pernah kita bikin apa jebakan belut pakai galon kayak gini guys, baru kali ini kita bikin galon. Mungkin teman-teman yang mau, yang punya galon ini bisa untuk bikin apa kubu guys, bisa untuk masang belut kayak gini guys. Ini dapatnya jumbo-jumbo guys, karena ini belut rawa guys, katanya belut rawa itu apa lebih gede-gede gitu loh. Kita tutup ini guys. Yuk, kita nyambung lagi berikutnya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.